Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas tentang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi salah satu doa untuk kita semuanya agar selalu diberikan sehat wal afiat, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan membahas satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kemarin kita bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan para sahabatnya, kemudian bagaimana Rasul bergurau dengan mereka. Bagaimana bergurau-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kemudian pembahasan pada kesempatan kali ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap apabila ada sahabatnya yang sakit. Tentunya kalau sahabat yang sehat, Rasulullah bertemu, Rasulullah bergurau, Rasulullah berbicara, mengobrol dengan mereka. Tapi kalau yang sakit bagaimana? Nah, tentunya ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Bila ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, apa yang kita lakukan? Merujuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali hal-hal yang dilakukan Rasul, yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, disebutkan di dalam hadis ketika ada yang sakit di antara para sahabatnya. Di antaranya ini kita meringkas dari beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensegerakan untuk menjenguknya. Jadi Rasulullah sallam kalau ada yang sakit, Rasulullah menjenguk dan mensegerakan untuk menjenguknya. Tetapi kata-kata mensegerakan menjenguk itu tidak sakit langsung dijenguk. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu 3 hari. Dikatakan di sini karena Nabi sallam la ya'udu maridan illa ba'da thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjenguk seseorang yang sakit kecuali setelah 3 hari. Kenapa? Kalau sudah 3 hari biasanya sakitnya agak apa? Parah atau mungkin berat sakitnya. Maka saat itu Rasulullah jenguk. Tapi ketika misalkan biasa orang ini datang tuh sehari ini nggak datang, kemana fulan sakit, nggak langsung dijenguk sama Nabi. Besok nggak datang lagi, berarti mesti jenguk. Ini sakit nih, sakit serius. Tapi kalau baru sekali boleh saja dia baru cuman pusing doang, besok ketemu lagi. Adanya Rasulullah SAW menjenguk tuh setelah 3 hari. Itu zaman dulu, karena zaman dulu sakitnya jarang, sakitnya itu apa nggak banyak modelnya. Tapi zaman sekarang tentunya nggak mesti nunggu 3 hari. Kita dengar waliyadzubillah ada teman kita misalkan tadi tabrakan. Kenceng jangan nggak nunggu 3 hari, lewat kadang-kadang nunggu 3 hari. Karena zaman dulu nggak pernah ada orang tabrakan. Naik kontrak tabrakan sampai parah, nggak ada nama kontrak tabrakan. Makanya jangan tekstual kalau hanya nunggu 3 hari, zaman dulu nggak ada yang sakit plek langsung sakit parah. Dia lama. Mungkin sakitnya juga makanannya pun nggak seperti kita makanan sekarang. Mereka luar biasa hidupnya alami, tentunya lebih natural ya, lebih apa sehatnya lebih. Kalaupun sakit dia agak lama, nggak ada yang plok tuk langsung meninggal kecuali taun. Nah, kecuali taun, dan taun pun tidak dijenguk oleh Nabi. Kalau taun, taun itu penyakit yang menular ganas. Kalau sakit Nabi nggak jenguk, nggak boleh masuk ke kampungnya, disuruh kita apa menjauh. Nah, tapi kalau sakit-sakit biasa itu biasanya zaman dulu lebih dari 3 hari ini sakit parah, ini sakit berat harus dijenguk. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasul menjenguk 3 hari di sini sekali lagi tidak tekstual. Kita di zaman sekarang kita bisa sehari pun bisa kita jenguk. Kenapa? Karena boleh jadi kena musibah. Musibah itu luar biasa. Enggak nunggu 3 hari. Intinya Rasulullah menjenguk orang sakit mensegerakan kalau sakitnya parah. Jadi kalau sakit parah langsung dijenguk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemana si fulan tadi kesusupan, jadi nggak bisa pergi ke sini, nggak usah dijenguk kesusupan doang, nggak bisa jempolnya, cantengan ya udah biarin, nggak usah dia apa, dijenguk sakit apa, sakit bisul, sakit hanya yang apa,
Umum, 3 hari kering dia bisa datang lagi. Tapi kalau sakit parah, Rasulullah mensegerakan. Nah itulah kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi hafal, walaupun gak dikabari, orang ini, kok ini gak kelihatan? Nah, jadi kalau habis sholat, Nabi ngelihat ada jamaah yang gak datang, 3 hari pasti tahu. Kemana fulan? Sudah 3 hari gak datang. Sakit ya Rasul, langsung diajak beberapa sahabat untuk apa? Menjenguknya. Kenapa? Yang pertama karena semua sahabat sholatnya di masjid, jadi setiap 5 waktu ketemu Rasul terus. Jadi kalau nggak kelihatan ada apa-apa ini. Kenapa? Kalau kita sekarang nggak bisa di masjid, emang nggak kelihatan mulu. Nggak bisa kita bilang ini pulang nggak kelihatan sakit. Emang kemarin nggak datang, kemarin nggak datang mulu. Kalau zaman Rasul 5 waktu sholatnya di masjid, jadi gampang diketarai. Kemudian yang kedua, sahabat itu biasanya duduknya itu nggak pindah-pindah. Mereka istiqomah, bahkan di dalam sholat, di dalam ibadah, dia di situ. Misalkan di taklim nih, antum biasa di sini, Ustaz Usman, udah di situ aja terus. Setiap taklim di situ. Jadi kalau dia nggak datang, kelihatan. Kemana nih? Tapi Usman nggak kelihatan. Ini kemana nih? Nggak kelihatan, karena biasa duduk apa? Di tempat nggak pindah-pindah. Kalau kita kan ngacak. Ustaz juga bingung, kemarin sini, nggak kelihatan. Makanya tanpa absen, mereka sudah hafal. Rasulullah hafal, karena memang di situ terus. Mungkin kalau kita klasikal ya, kalau kita belajar di kelas, kita hafal. Karena memang orangnya situ-situ terus. Ini anak ini fulan sini, ini bangku ini kosong, siapin namanya fulan ini kemana, nggak kelihatan. Karena setiap hari di situ. Para sahabat begitu, di istiqomah. Bahkan ada ulama yang bilang, kalau taklim usahakan jangan pindah-pindah tempat. Karena boleh jadi Allah turunkan di tempat itu, rahmat kamu yang pindah ke tempat lain, nggak dapat. Nah itu luar biasa, ini ada apalah keistiqomahan. Ternyata sampai dalam tempat begitu. Jadi Rasulullah tahu, yang di sini biasanya fulan, yang di sini biasanya fulan. Datang situ lagi, tapi enggak boleh ngeboking. Datang belakangan naruh apa? Tas duluan, enggak nongol-nongol, mau datang belakangnya tempat di tempatin, enggak boleh itu. Ini tuh dalam ini tidak boleh, karena memang yang datang duluan ya otomatis dia bisa apa? Milih tempatnya. Nah, inilah kebiasaan Rasul menjenguk dengan segera. Kata-kata dengan segera ini kalau sudah apa? Berat sakitnya. Biasanya zaman dulu 3 hari, tapi sekarang tentunya bisa kita lihat kondisinya, kalau berat dianjurkan. Biasanya Nabi Muhammad SAW kalau menjenguk orang sakit di jalan kaki. Nabi memang demen jalan kaki. Tapi tentunya karena rumah mereka juga tidak terlalu apa jauh ya. Jadi kalau kita orang-orang yang sakit dan bisa berjalan kaki tidak terlalu jauh, sunnah jalan kaki. Kenapa? Karena memang setiap khutbah kita, setiap langkah yang kita gunakan untuk menjenguk itu adalah ibadah. Kita waktu jenguk orang sakit itu ibadah. Maka setiap langkah yang kita gunakan untuk menjenguk mereka itu semakin banyak, semakin apa? Banyak pahalanya. Subhanallah, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, dengan catatan nggak terlalu jauh. Sakit di periuk antum, jenguk pakai jalan kaki, pulang antum yang sakit. Kejauhan jalan kaki, jangan mau cari apa? Marit itu akhirnya. Yang bisa-bisa kita jenguk, jalan kaki sunnah. Lihat diceritakan oleh Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ketika aku sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjengukku dengan berjalan kaki. Rasulullah berjalan kaki padahal dia punya kuda. Dia bisa naik unta tapi dia menjalan kaki Rasulullah. Ja'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Laisa biraqibi baghlin wala yaitu birdaun. Dikatakan beliau juga tidak naik apa? Bagal dan juga tidak naik kuda. Ini nama kuda beliau. Jadi dia tidak pakai kuda, tidak pakai kendaraan, jalan kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya anjuran kepada kita untuk mendatangi orang yang sakit dengan berjalan kaki kalau memang sekali lagi apa? Bisa ditempuh dengan jalan kaki. Yang kedua, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa saat kita menjenguk orang sakit itu setiap langkahnya dihitung ibadah. Subhanallah, luar biasa. Keringat saat keluar menuju tempat orang yang sakit dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, makanya kalau orang tahu bagaimana kemuliaan orang yang menjenguk orang sakit, itu luar biasa. Dia akan selalu mendatangi orang-orang yang sedang sakit dari saudaranya. Dalam hadis Bukhari ada redaksi yang berbeda, beliau dan Abu Bakar, yaitu beliau dan Abu Bakar ini di redaksi riwayat dari Bukhari ada kalimat beliau dan Abu Bakar jalan kaki berdua. Intinya Rasulullah SAW
mensegerakan menjenguk orang sakit dan selalu atau sering berjalan kaki saat menjenguk orang yang sakit. Kemudian waktunya, Imam Ahmad rahimahumullah mengatakan di bulan Ramadan waktu menjenguk adalah di malam hari. Sementara seorang ulama pernah memberitahukan kepada Imam Ahmad bahwa fulan sakit, maka saat di musim panas beliau mengatakan ini bukan waktu yang tepat untuk menjenguknya. Artinya para ulama mengatakan kalau menjenguk orang sakit selain mensegerakan, usahakan berjalan kaki. Yang ketiga, lihat waktu. Jangan sembarangan datang jam 10 malam jenguk orang sakit, ngobrol sampai jam 2. Antum pulang ditambah sakit besoknya. Ini bukan jenguk, ini yang bikin orang sakit namanya. Waktu-waktu istirahat. Waktu-waktu siang. Makanya kalau kita ke rumah sakit ada waktu waktu jenguk gitu ya. Jenguk sebenarnya itu memang ada waktunya. Mungkin kata dokter ini jam segini harus istirahat. Kalau didatengin penjenguk ini akan jadi kurang sehat. Makanya dikasih waktu-waktu. Dan aturan waktu jenguk itu dari Islam. Imam Ahmad sendiri kasih, kalau Ramadan jangan siang, malam. Artinya ada waktu-waktu untuk menjenguknya. Berkata At-Tawus rahimahumullah, afdalul iyadah akhafuha. Sebaik-baik menjenguk orang yang sedang sakit itu adalah akhafuha, yang paling ringan. Maksudnya jangan lama-lama kalau jenguk orang sakit. Jadi waktunya pilih, pas datang jangan gahwa dulu. Gahwa dulu, pakai canda softo dulu, gahwa dulu, selesai. Emang sih yang sakit nggak ngusir untuk pulang, tapi akhirnya waktu waktu istirahat. Mesti kita datang, nanya, doa, pulang. Nggak usah berlama-lama, kecuali kita memang diminta sekali karena ada keperluan. Baik karena jauh atau kerabat atau mungkin menjaga, itu lain. Tapi kalau tidak, jangan lama-lama. Baik di rumah sakit atau di rumah. Jenguk orang sakit, lihat jamnya. Ini waktu istirahat apa tidak. Kalau sedatang, datang seperlunya, selesai, jangan terlalu berlama-lama. Justru itu lebih afdol daripada kadang-kadang ada orang, anu jenguk, Ustaz Fulan sakit, lama anu di sono. Bangga, lama dia. Bukannya lama, mestinya kalau dia ngerti, jangan lama-lama. Kecuali memang ditahan untuk ngurusin, ada urusan. Kalau enggak, sebentar ketemu, ngeliat keadaannya, berdoa, udah, balik. Itu yang kata At-Tawus, afdalul iyadah, sebaik-baik menjenguk orang sakit, akhafuha, yang paling ringan, artinya sebentar. Nggak usah terlalu berlama-lama. Kemudian apa sih yang dilakukan kalau kita menjenguk orang sakit? Yang pertama, bertanya keadaannya. Berkata Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, saat ada yang terluka di Khandaq, itu orang-orang yang perang perang Khandaq. Kita tahu perang Khandaq ini adalah perang yang ketiga atau perang Ahzab Yang pertama kan perang Badar, yang kedua perang Uhud, kemudian di ketiga yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq waktu itu orang kafir berjumlah 10.000 menyerang kota Madinah. Sementara pasukan muslimin jumlahnya sekitar 3.000. Kata Rasul, kita enggak mungkin, lawannya terlalu besar. Tuh 10.000 lawan 3.000. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak musyawarah dengan para sahabat, apa yang harus kita lakukan sebagusnya. Akhirnya seorang sahabat dari Persia yang bernama Salman Al-Farisi punya ide, bagaimana kalau kita buat khandak. Khandak ini galian. Ini kebiasaan kami di Persia, kalau musuh terlalu besar supaya mereka nggak bisa masuk kota kami, kami buat khandak. Sehingga mereka tidak bisa masuk mempertahankan negeri. Maka ide tersebut dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa di perang Khandaq itu Rasulullah sangat luar biasa, suka bermusyawarah. Nabi bisa aja minta, ya Allah, apa yang terbaik untuk saya lakukan. Tapi enggak, Rasulullah ajak dulu musyawarah. Ini luar biasa, mengajarkan kepada kita musyawarah. Dan musyawarah itulah ajaran Rasul SAW. Dan sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila itu adalah sila-sila yang dibuat oleh para ulama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi memang Islam. Jadi nggak ada cerita orang Islam nolak Pancasila, nggak ada. Justru orang Islam itu yang mempertahankan Pancasila.
Karena sila-sila, apalagi lihat ketuhanan yang Maha Esa, uluat yang pertama. Ini yang membuat adalah para ulama. Makanya kita ini adalah yang paling pantas bilang, nahnu, kita semua adalah Pancasilais. Walaupun sekarang ini kadang-kadang kita dibalik. Seakan-akan orang Islam ini anti apa? Anti Pancasila. Ini tidak tahu sejarah. Kita yang harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan apa? Pancasila. Nah, ini orang-orang yang ingin mengganti Pancasila justru membalikkan. Seakan-akan orang Islam itulah anti Pancasila, mereka yang Pancasila. Tapi yang uniknya, yang mengatakan paling Pancasilais mau meringkas, merangkum Pancasila menjadi Trisila, bahkan menjadi apa? Ekasila. Ini tambah lagi berantakan. Kita harus mempertahankan Pancasila seperti yang ada. Karena itulah yang dibuat oleh para ulama. Rasulullah musyawarah. Nah, sekarang sebenarnya kita pemilihan presiden, pemilihan ini secara langsung sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Kalau mau kembali kepada Islam, musyawarah. Seperti dulu MPR DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kita milih MPR-nya, nanti MPR-nya bermusyawarah milih pimpinan, itu yang Islami. Asli MPR DPR itu yang dibentuk sekarang kan tidak berfungsi. Ini artis, ini penjahat, ini orang baik, ini orang pinter, nggak bisa menang, mutlak bisa kalah. Ini ahli pakar ketatanegaraan, yang ini artis banyak doket di sono kemari, masyarakat kenal ini, milih ini, selesai. Nggak bisa. Tapi kalau permusyawaratan dijalankan nggak bisa. Kita pilih MPR DPR-nya orang pinter akan memilih dan memberikan masukan mana yang layak. Nah, kalau sekarang ini luar biasa. Makanya kita ini, kita selalu berdoa kepada Allah supaya betul-betul negara ini betul-betul dijaga oleh Allah SWT. Betul-betul negara yang selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap terjaga apa yang dibuat oleh para ulama terdahulu. Dan insya Allah betul-betul dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan siapapun yang ingin merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semoga diporak-porandakan kekuatannya oleh Allah, dikuatkan oleh Allah negeri ini supaya menjadi betul-betul negeri yang penuh rahmah. Amin ya rabbal alamin. Disebut juga perang Khandaq ini perang Ahzab. Kenapa perang Ahzab? Hizib, hizib itu partai, hizib itu kelompok. Ahzab karena di perang Khandaq ini orang Mekah ngajak beberapa suku yang ada di sekitar Mekah, ayo bergabung, bergabung, bergabung untuk apa? Menghancurkan Madinah. Akhirnya bergabunglah beberapa suku banyak. Inilah disebut dengan Ahzab. Kadang-kadang perang Khandaq, kadang-kadang perang Ahzab. Dibuat apa parit yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka yang jumlah 10.000 itu nggak bisa masuk. Karena kalau dia mau masuk, itu Khandaq lebar. Lebarnya Khandaq itu nggak bisa dilangkahi sama kuda. Kuda yang paling hebat itu kalau lompat, cebur dia. Lebarnya, nggak disebut berapa meter, tapi disebutnya kuda nggak bisa lompat. Yang kedua, dalamnya nggak disebut berapa meter, tapi kalau kuda udah masuk susah naik. Selesai, itu apa? Khandaknya. Berapa kilo jaraknya? Kata para guru-guru ahli sejarah kita, itu mereka mengatakan hampir 7 kilo. 7 kilo, Pak. Kapan mulai itu punya ide menggali? Waktu itu dikasih tahu sama sahabat, ya Rasulullah, orang Mekah sudah keluar dari Mekah. Mereka jumlahnya sekitar 10.000. Mereka tahu dari mana 10.000. Nggak ngabsen. Tapi dilihat dari unta yang dipotong. Jadi mereka ngelihat kalau unta dipotong 10 per hari, berarti sekitar 1.000. Karena satu unta itu sekitar 100 untuk dimakan apa? 100 untuk lauk. Berarti kalau dia apa? 10 unta, 100. Ketahuan yang dipotong untuk untanya berapa? Ketahuan. Jadi nggak ngitung 1, 2. Mana bisa mata-mata ngitung begitu? Ruwet ngitung 10.000. Nggak bisa. Jadi dihitung dari untanya berapa yang dipotong. Ya Rasulullah, mereka sehari motongin 100 unta. Wah, udah kehitung. Berarti kali 100 ini. Oh, 10.000. Ketahuan. Berarti pasukannya besar. Bagaimana? Kita bikin. Apa yang harus kita lakukan? Saat itulah Salman bilang, Khandaq digali. Mekah, Madinah sekitar 15 hari. Kalau normal sebenarnya 7 hari kalau sendiri. Dua orang pakai unta 7 hari sampai. Tapi Rasulullah 10 hari waktu hijrah. Karena berdua Abu Bakar agak sedikit sembunyi-sembunyi.
Rasulullah itu keluar dari Gua Tsur waktu dikejar sama Suraqah dan lainnya itu, sama Abu Bakar berdua ngumpet sembunyi itu tanggal 2. 2 Rabiul Awal keluar sampai tanggal 12 di Madinah, 10 hari. Tapi kalau rombongan bisa 15 hari. Karena rombongan besar. Ini jalan rombongan pasti agak apa? Agak lama ya. 15 hari kata ulama. Digali, bayangin lebarnya kuda enggak bisa lompat, dalamnya kuda enggak bisa keluar, jaraknya hampir 7 kilo. Digali dalam 15 hari tanpa traktor. Deko enggak ada deko. Tapi bisa tergali. Kalau bukan karena apa? Kuat semangatnya. Wow, mereka gali. Itu kalau tanah kayak Roblong mah cepet. Tanahnya coklat, bagus, nanam pohon hidup. Nah, di sono tanahnya apa? Batu, dalamnya itu batu. Sampai sekarang Madinah kalau kita gali batu itu. Digali. Itu sahabat, wah, memecahin batu-batu itu. Kata sahabat, kami kalau lagi mecahin batu enggak pecah-pecah, kami panggil Rasulullah. Rasulullah datang dipukul pecah. Nabi kalau ada batu gede dipecahin enggak bisa pecah. Mereka bilang, "Rasul, Rasulullah ini enggak bisa pecah." Dipecahin sama Nabi Muhammad. Entah karena kuatnya, entah karena itu batu takut sama Nabi. Pokoknya pecah itu batu. Dipecahin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kami kata Rasul sampai enggak makan. Duhur kami di dalam hadis nanti kalau kita belajar di dalam kitab Imam Syaukani. Dia punya kitab namanya Kitab Nahlul Athar. Ketika membahas tentang jamak di dalam bab menjamak sholat, itu ada riwayat yang mengatakan duhur Rasulullah nggak sholat, asar dia nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya baru sholat, saking buru-buru pengen apa? Ini jangan nyantai, ini kalau dia sampai di sini habis Madinah, akhirnya mengkodok sholat adzan di waktu isya, adzan sholat duhur, komat sholat asar, komat sholat maghrib, komat sholat isya, 1-4 sholat digabung. Itu ada kalau kita cerita tentang Khandaq. Intinya enggak musafir, enggak sakit, ternyata bisa di jamak itu sholat apa? Tapi enggak dikosor, di jamak sholat. Berarti di sini ada nanti kalau kita belajar tentang jamak dan kosor, itu ada sholat yang bisa di jamak tanpa dalam keadaan apa? Musafir. Seperti dokter sedang mengoperasi pasien. Pas ini pasien kena sakitnya di waktu jam 2. Harus operasi. Nunggu habis asar. Kata dokter, saya mau sholat dulu lah. Lewat nih dokter. Ini mati nih. Nunggu 2 jam lagi atau 1 jam lagi lewat. Harus operasi mendadak sekarang juga. Dokter buka. Operasi besar. Asar mau habis. Jangan bilang, Pak, saya mau sholat dulu, Pak. Mau lagi asar mau lewat nih. Antum sholat, pasien lewat. Terus bagaimana? So, terus kerjakan, selamatkan nih jiwa. Sampai waktu maghrib. Maghrib belum selesai, isya terusin. Selesai, antum bisa. Ini dikodo, ini sholat apa? Asarnya masuk ke maghrib dan isya digabung. Boleh. Nyelamatin apa? Nyelamatin nyawa. Bangun pakai, gak boleh. Asar gak bisa digabung dengan maghrib. Saya harus sholat. Nih, sholat di sana. Mau sholat, sengebut-ngebutnya sholat. Wudu dulu, ganti baju dulu yang berdarah-darah. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna wa. Selesai. Kaku banget memahami apa? Rasul, sholat ntar. Gabung sampai mengisya. Subhanallah. Ini demi menjaga keselamatan jiwa bahkan Madinah. Oh, luar biasa. Bahkan saking 15 hari waktunya. Sampai ada seorang sahabat melihat. Balik dia. Pulang ke rumah istrinya. Wah istriku, ada makanan enggak? Kenapa? Ra'aitu fi wajhi an-nabi al-ju. Aku melihat di muka Nabi ada rasa lapar. Yuk, masak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, sebenarnya waktu itu ada sahabat ngadu, "Ya Rasulullah lapar." Sahabatnya kelaparan karena bekerja terus enggak ada makan. Karena ngelembur mau ngejar. "Ya Rasulullah, kami lapar ya Rasul." Sahabat buka baju, ada batu satu sini diikat, nahan lapar. Satu sahabat buka lagi Nabi diam karena udah pada ngadu semuanya. Kalian lapar dan naruh batu di dalam baju kalian diikat. Inilah aku, dibuka baju dua batu. Kata sahabat, "Ah, kami naruh satu, dia dua, berarti dia lebih lapar lagi, kerja lagi itu." Kalau enggak ngadu Rasul enggak bakal tahu, kalau enggak ngakal kasih tahu. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat enggak semangat? Ini sahabat pulang sama istriku masak. Untuk Rasul enggak ada. Cuman sedikit, cuman makanan untuk anak, udah anak tidurin enggak apa-apa, udah yang penting Rasul. Wah, itulah para sahabat.
Masak selesai langsung bersikin, ya Rasulullah, istri saya sudah makan, melihat dua batu, siap untuk apa menjamu Anda ya Rasul. Rasul berdiri, para sahabat, alhamdulillah si fulan sudah siap makanan. Astaghfirullah, sahabat ini bilang, Rasul mengundang semua jamaah, ada berapa? Ada yang bilang 1500 sahabat yang diundang sama Nabi, ada yang bilang 300, intinya Rasulullah mengundang lebih dari 300 orang. Pulang nih suami si bapak nih, bu, musibah, bala, bala, kenapa musibah, bala, ada apa, kenapa musibah, ada bala apa? Rasul undang para sahabat. Rasul yang undang apa kamu, kata istrinya. Rasul, aku bilang hanya untuk Rasul, tapi Rasul undang orang banyak. Abshir, kalau begitu kabar gembira, tenang aja, Rasul yang undang, kalau kamu yang undang bahaya. Tapi Rasul yang undang, biarin, Rasul yang undang. Benar Rasulullah SAW, berombongan datang, makanan itu hanya untuk Rasul. Tapi Rasulullah waktu mau masuk ke rumahnya, sahabat semua suruh diam di luar. Rasulullah masuk, mana bejana, apa, kidirnya. Rasulullah pegang. Sini, semua sahabat masuk, 10-10. Masuk. Semua sahabat sampai paling ujung gak habis. Sama Rasulullah SAW. Itu kapan? Khandaq itu. Khandaq, karena sedang bikin khandaq yang luar biasa. Rasulullah SAW. Sangat-sangat luar biasa daripada apa? Peperangan Khandaq itu. Dan di situ Rasulullah SAW tentunya di peperangan Khandaq itu, pas mereka datang khandaq sudah beres. Mereka enggak bisa nyebrang. Waktu itu datang hari Ahad, Senin. Rasulullah SAW mulai hari Senin berdoa terus. Senin berdoa supaya bagaimana caranya supaya ini enggak bisa masuk. Senin, Selasa, Rabu, ba'dal Asar, ada yang bilang antara duhur dan Asar, tiba-tiba terjadi angin yang apa? Keras, angin puyuh, kencang. Angin puyuh kalau di padang pasir beda dengan di Roblong. Roblong paling terbangan bunga-bunga apa? Tapi kalau padang pasir, tenda-tenda binatang pada lari semua. Karena kencangnya mereka melihat angin itu. Akhirnya mereka semuanya apa? Porak-poranda semua, tenda-tendanya copot, binatang semua, hewan-hewan pada lari. Akhirnya mereka pulang tanpa ada apa? Pembunuhan. Tidak ada yang dibunuh kecuali ada beberapa yang luka mungkin hanya. Nah, di sini ini cerita ada yang luka. Mahmud bin Labid saat ada yang terluka di Khandaq. Jadi tidak ada yang meninggal, hanya yang terluka saja. Dalam riwayat ada yang mengatakan mati tapi dari kafir. Amr bin Mu'id. Amr bin Mu'id itu katanya sampai bisa apa? Naik. Jawara lompat. Bisa lewatin daripada apa? Khandaq tadi. Ternyata dilawan oleh Ali bin Abi Thalib dan mati oleh Ali bin Abi Thalib. Intinya yang terbunuh tidak ada. Ini Khandaq terluka. Oleh karena itu kalimatnya saat ada yang terluka di Khandaq. Jadi tidak apa? Karena Allah kasih kemenangan luar biasa, 10.000 bisa meninggalkan tempat peperangan jauh dari Madinah tanpa ada apa? Peperangan luar biasa karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW waktu itu saat menjenguk orang-orang yang terluka, fakana Nabi sallam idza marra bih. Rasulullah SAW kalau melewati orang yang terluka itu bilang, "Kaifa amsaytu?" Bagaimana keadaan kamu di sore hari ini? Bagaimana keadaan sorenya? Alhamdulillah, jawab. Wa idza asbah, kalau dia pagi hari dia tengok, "Kaifa asbah?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Ditanya sama Rasulullah SAW yang terluka itu bagaimana? Kondisinya enakan? Bagaimana kondisinya? Tambah sehat? Artinya itulah kalau kita menjenguk orang sakit seperti Rasulullah SAW. Datang ke rumah sakit, "Pak, bagaimana keadaannya? Enakan?" Alhamdulillah. Itu Rasulullah SAW. Kalau dia ngomong alhamdulillah, enakan, alhamdulillah gitu. Kalau bilang tambah parah insyaallah, Allah tambah diberikan apa? Kesabaran insyaallah Allah berikan sembuh. Itu ditanya. Jangan nanya, "Pak, gimana keadaan?" Nanya-nanya emang ngerti apa? Emang mau ngobatin? Bukan, emang sunahnya nanya. Nanya itu sunnah. Dan orang itu girang ketika apa? Ditanya keadaannya. Orang sakit itu kalau ditanyain girang dia. Walaupun kita sebenarnya enggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi itu waktu niat nanyanya itu karena ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang fudul aja dia nanya-nanya. Fudul. Enggak ada urusan fudul, bukan fudul untuk orang apa? Kecuali saat antum datang yang dikatakan fudul itu enggak boleh lain sama nanya. Kita ketemu, "Alhamdulillah, kaifal khair? Gimana keadaan antum? Sehat?" "Sehat, alhamdulillah." Itu sunnah. Sampai sekarang kalau kita ketemu hatta orang sehat nih ketemu, "Gimana keadaan antum?" "Baik, alhamdulillah, khair."
Yang fudul itu nanya, "Kefal, pakai sehat alhamdulillah. Ente tadi sarapan apaan? Ente tadi malam makan apaan? Pakai lauknya lauk apaan?" Itu fudul itu namanya itu. Nanya-nanya apa? Yang enggak perlu, lauk lah ditanyain. Emang mau traktir apa? Kecuali nanya, "Itu dia makan belum? Belum. Kalau belum mana makan?" Nah, itu boleh itu ngasih apa? Untuk apa? Untuk memberi. Tapi kalau pengen fudul saja itu enggak boleh. Nanya yang tidak ada apa? Perlu, tapi nanya keadaan itu fair, dan itu adalah kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kejadian, kalau tidak saya lupa namanya, dia bilang Sufyan Tsauri, dia bertanya kepada seorang, "Bagaimana keadaan Anda?" "Ya Allah, saya keadaan saat ini sedang susah. Saya belum makan dari pagi. Saya sedang terlilit utang." Akhirnya kata Sufyan, "Allah." Dia bilang, "Saya yang wajib pertama kali, gak ada yang tahu keadaan kamu, gak ada yang tahu, engkau lah yang pertama kali tahu karena engkau nanya." Sejak saat itu saya gak mau nanya lagi orang keadaan apa. Kenapa? Karena kalau orang nanya dan dia tahu keadaan susahnya, maka dialah termasuk orang yang wajib untuk mengangkat kesulitannya. Allah, ruwet juga urusannya. Kalau nanya apa, makanya kalau ditanya jangan mengungkap kesulitannya, karena nanti bikin beban orang yang apa? Yang bertanya. Jadi karena saya yang tahu pertama kali, maka saya punya kewajiban untuk apa? Mengangkat. Kalau nggak bisa akan saya cari caranya. Nah, itu ada apa? Memberikan apa? Tanggung jawab. Makanya kalau kita nanya, misalkan, "Gif, bagaimana keadaan antum?" "Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah." "Gimana keadaan antum?" "Wah, oh, lagi sakit, ya Allah." Kita paling tidak kita berdoa, "Ya Allah, semoga Allah berikan kesembuhan." Oh, sedih ngeluh. "Saya puyeng saat tapi beli pandol nggak ada uang." Kita ada rezeki, orang itu yang pertama harus ngasih, beli apa? Beli panadol. Kalau memang dia apa? Yang mampu. Kalau nggak mampu, dia dianjurkan untuk mencari orang, ada nggak yang punya apa rezeki untuk membelikan apa obat bagi orang itu. Itulah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sakit, Ali bin Abi Thalib menjenguknya, dan saat ditanya, "Ya Aba Hasan, wahai Abu Hasan, bagaimana kondisi Rasul pagi ini?" Ali menjawab, "Segala puji bagi Allah, pagi ini beliau sudah sembuh." Waktu itu Rasulullah sallam sakit, dijenguk sama Sayyidina Ali. Setelah selesai pulang, ketemu orang, "Hey Ali, bagaimana keadaan Rasulullah?" "Udah sembuh." Nah, itu menanya. Kalau kita bertanya yang jenguk langsung, atau kita pulang dari menjenguk, ada orang tahu kita habis jenguk, boleh nanya keadaan apa? "Gimana teman kita fulan, saya gak jenguk, bagaimana keadaan kamu yang sudah jenguk?" "Alhamdulillah." "Alhamdulillah, kita bersyukur." Tambah parah, kita cukup apa? Bantu doa. Ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita gak bisa jenguk langsung orang itu, maka kita tanyakan kepada orang yang apa? Yang menjenguk. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ternyata itu sudah menjadi kebiasaan kita, dan itu adalah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu itu ini tentunya cerita Ali bin Abi Thalib sama cerita Abu Bakar. Abu Bakar ngelihat ada Rasulullah, dengar Rasulullah sakit. Abu Bakar langsung. Rasulullah langsung ditengok sama Abu Bakar. Waktu ngelihat Rasulullah, langsung Abu Bakar sakit. Dia bilang, "Kenapa sakit?" Karena ditanya, "Kenapa engkau sakit, Abu Bakar?" "Aku sakit karena terlalu sedih mikirin sakitnya Nabi." Jadi gara-gara ngelihat Nabi sakit, dia apa? Jadi sakit. Enggak taunya Rasulullah sembuh. Waktu Rasulullah sembuh, dia tengok Abu Bakar. Langsung Abu Bakar sembuh. Waktu ditanya, "Kenapa engkau sembuh cepat sekali?" "Ketika aku melihat Rasulullah sembuh, gembira aku menghilangkan rasa sakitku, dan aku menjadi sembuh karena melihat Rasulullah SAW." Oh, kecintaan apa? Kecintaan para sahabat Nabi Muhammad. Abu Bakar itu luar biasa. Cerita-cerita cinta beliau dengan Abu Bakar luar biasa. Tidak ada orang yang sakit gara-gara melihat orang sakit, dan tidak ada orang sembuh karena kecuali Abu Bakar saat dilihat oleh orang yang dia cintai. Sakit apapun Abu Bakar, kalau melihat Rasul hilang sakitnya. Nabi Muhammad SAW kecintaan di hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kalau dia sampai mau apa, sampai ada syairnya itu. Sampai apa? Ada syairnya bahwa, "Aku menziarahi, menjenguk kekasihku yang sedang sakit, maka aku menjadi sakit karena kesedihanku melihat kekasihku sakit. Lalu Allah berikan kesembuhan kepadaku karena aku melihat kekasihku sembuh." Subhanallah. Abu Bakar obatnya cuma apa? Ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya itulah kebiasaan Nabi, kalau ada yang sakit segera menjenguk, berjalan kaki, kemudian menanyakan keadaan. Jadi kita pun kalau jenguk saudara kita yang sakit, tanya keadaannya, "Bagaimana keadaan itu hari ini, lebih enak apa enggak dari kemarin?" Itu adalah sunnah kita apa, bertanya.
Ini tentunya ada cerita yang sangat banyak, cerita-cerita seperti ini. Pada suatu saat Rasul menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau bertanya, bagaimana kondisimu? Ia menjawab, demi Allah, wahai Rasul. Ini sebenarnya cerita ini sahih dan ini hanya saya garis bawahi. Rasul menanyakan bagaimana keadaan kamu, bagaimana kondisimu. Ini adalah salah satu contoh dalil. Kaifa hal, bagaimana keadaan kamu, hal kamu bagaimana saat ini. Itu ditanya oleh Rasul SAW. Ini kebetulan seorang pemuda, dia bilang, demi Allah, wahai Rasul, sesungguhnya aku berharap rahmat Allah. Namun aku ini takut akan dosa-dosa aku. Maksudnya ini pemuda gak taat, banyak maksiat. Pas begitu sakit parah, dijenguk sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan kamu hai pemuda? Ya Rasul, aku ngarep, aku sangat berharap dengan rahmat Allah, tapi dosa aku terlalu banyak ya Rasul. Jadi dia ngarep pahala, ngarep rahmat, tapi apa? Takut dengan dosa. Apa jawab Rasulullah Sallam? Tidaklah dua hal, yaitu mengharap rahmat, takut dosa, takut dosa dan mengharap rahmat. Tidaklah dua hal terkumpul pada hati seorang hamba, melainkan Allah pasti memberi apa yang diharapkan dan diberikan keamanan kepada orang itu. Artinya, subhanallah, kalau ada orang yang sakit, kita jenguk, udah parah sakitnya walaupun ahli maksiat. Ini orang parah yang sakit, udah. Ayo, tobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah terhadap dosa-dosa. Harapkan rahmat Allah. Itu kalau sudah apa? Suruh timbulkan semangat, timbulkan besar mengharap rahmat, mengharap ampunan, ingat dengan dosa, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Jangan ditakut-takutin, sakit, nah maksiat, udah lah, yang begini mah, gak bakal dapat ampunan dari Allah, udah tinggal apa? Tidak, kalau sudah begitu, kita kasih. Tapi waktu dia sehat, jangan apa, dihibur dengan, tapi harus ditakut-takuti saat itu, saat mau meninggal, ayo. Minta ampun kepada Allah. Rahmatnya Allah luas. Mintalah ampun kepada Allah. Harapkan rahmatnya Allah. Maka kata Rasul, tidak ada orang mau meninggal mengharap rahmat Allah dan takut dengan dosanya, lalu ditakut kepada Allah karena dosanya dan mengharap rahmat Allah, kecuali akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia harus ditanamkan husnudzonnya kepada Allah. Dosamu banyak, engkau minta ampun. Rahmat Allah engkau harapkan dan pasti ya, Pak, Allah berikan rahmatnya. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu lebih luas dari apapun, sebesar apapun dosa kita. Kalau kita mengharap rahmatnya Allah dan ampunannya betul-betul, pasti Allah berikan ampunan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Insya Allah kita semua diberikan panjang umur, dan saat datangnya detik-detik meninggal kita, kita ditumbuhkan harapan yang besar dengan rahmatnya Allah, diampuni semua dosa, sehingga kita semuanya insya Allah dimeninggalkan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah Nabi. Artinya Nabi di sini bertanya, bagaimana keadaanmu? Nah, itulah sunnah saat kita apa? Menjenguk. Sebenarnya perbuatan ini sudah kita lakukan, tapi kemarin kita lakukan itu belum tahu dalil. Sekarang kita lakukan tahu dalil, itu beda. Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama pekerjaan orang yang mengerti dengan yang tidak mengerti? Beda. Kemarin kita lakukan itu tapi enggak ada tahu. Kenapa antum melakukan nanya begini? Nah, kebiasaan, berarti nggak ada pahala. Oh ini Rasul yang nyuruh, para sahabat semua begini caranya Rasul. Beda tuh, kerjaannya sama, tapi yang satu dilandasi dengan ilmu, yang satu tanpa ilmu. Ini tentunya berbeda. Jadi apa yang kita bahas di kesempatan ini sebenarnya sudah kita lakukan, cuman bedanya hanya kita tambahin dengan apa? Dengan dalil. Kemudian jangan lupa menghiburnya. Jadi kalau kita datang jenguk orang sakit, hibur dia. Bukan hibur dengan musik, menghibur, kata-kata hibur, kadang-kadang orang sekarang kalau sudah hibur apa, musik aja urusannya. Bukan itu, hibur. Bagaimana? Suatu hari Rasulullah SAW menjenguk seorang wanita yang sedang sakit. Beliau mengatakan, abshiri ya umma fulan, kabar gembira, wahai fulan, wahai ibu fulan, wahai fulana. Fa inna maradal muslim yudhibullahu bi khataya. Sungguhnya sakitnya seorang muslim itu akan menjadikan apa? Menggugur semua kesalahan-kesalahannya. Kemudian kama tudhibun nar khabathadh dhahab wal fiddah, sebagaimana api itu bisa membersihkan apa? Kotoran, maksudnya las itu waktu di apa? Dibersihkan itu kotoran-kotoran apa? Di apa? Besi, dan itu semua bisa hilang. Dikatakan tudhibun nar khabathadh dhahab wal fiddah.
kotoran yang ada di emas, di perak itu bisa bersih dengan apa, dengan api, yaitu dibersihkannya dengan cara yang luar biasa, membersihkan kotoran emas dan perak. Begitulah orang yang sakit dibersihkan dengan apa? Dengan sakitnya. Sakitnya itu dapat menghapus dosa-dosa, dapat menggugurkan kesalahan-kesalahannya, dihibur. Jadi waktu ada orang sakit dia jenguk, insyaallah ini tahur, insyaallah ini sebagai pensuci, insyaallah penyakitnya sebagai apa? Pembersih. Insyaallah dosa-dosamu akan dihapus dengan sakit ini. Ini hikmah. Bahkan di dalam penjelasan para ulama, akhir kebaikan Allah, akhir rahmatnya Allah adalah sakit. Ketika ada orang dikasih sakit, itulah terakhir dikasih apa? Kebaikan Allah. Artinya apa? Ingin dibersihkan semua dosa-dosa dan kesalahannya. Ustaz, itu mungkin kalau yang sakit orang ahli maksiat. Bagaimana kalau orang ahli ibadah sakit? Berarti akhir Allah ingin tinggikan derajatnya. Jadi Allah pengen tinggikan derajat, dikasih sakit lagi biar tambah apa? Tinggi derajatnya. Banyak orang-orang soleh meninggalnya lama, meninggalnya sakitnya lama. Itu bukan karena menggugurkan dosa, dosa udah orang soleh luar biasa, tapi menambah apa? Derajat. Jadi tidak ada orang yang sakit itu sulit, dalam artian kesulitan untuk dia. Memang secara fisik sakit iya sulit, tapi pada hakikatnya kalau dia banyak dosa menjadi penggugur dosa-dosanya, kalau dia ahli ibadah peninggi derajat derajatnya, subhanallah. Jadi inilah kata para ulama, seandainya orang tahu apa di belakang sakit, mereka akan berharap sakit terus, subhanallah. Tapi kita jangan. Kenapa? Karena takutnya gak sabar. Karena kalau gak sabar, sakit iya, pahala gak dapat. Makanya Allah tahu. Ini model-model kuat dikasih sakit, dikasih sakit. Ini model-model gak kuat dikasih sakit, gak dikasih sakit sama Allah. Jadi Allah itu maha sayang. Jadi ketika ada orang sakit terus, kita usulullah. Ini kalau gak dikasih sakit, wallahualam, jangan-jangan apa? Ada hal yang tidak baik, makanya Allah sayang dikasih sakit. Gak keluar. Kalau gak sakit mungkin jam-jam segini dia kemana-mana nih. Jadi itulah yang harus kita apa? Harus kita tanamkan dalam diri kita, husnudzon. Positif thinkingnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain menghibur, menanyakan keadaannya, ternyata keadaannya semakin baik, alhamdulillah. Ternyata keadaannya semakin buruk, kasih tahu, ini adalah penggugur dosa-dosa Anda. Inilah peninggi derajat Anda. Kemudian jangan lupa untuk ingatkan selalu untuk apa? Sabar. Kenapa? Karena kita tahu hikmahnya sangat besar, sabar. Seandainya engkau tahu apa yang disiapkan Allah bagi orang sakit, pasti engkau bersabar. Tapi karena memang tidak tahu, sabarnya kadang-kadang kurang. Karena tidak tahu. Sebenarnya orang kalau tahu hikmah, itu pasti bersabar. Makanya Nabi Musa, waktu Nabi Khidir mau belajar, Nabi Musa pengen belajar dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir bilang, kok gak bakal sabar? Innaka lan tastati'il in. Engkau tidak bakal bisa sabar. Kata Nabi Musa, bagaimana enggak sabar? Karena engkau tidak tahu apa hikmahnya. Kalau engkau tahu hikmahnya pasti sabar. Nah, ternyata ketidaksabaran itu karena kita apa? Tidak mengetahui apa? Hikmah. Kalau kita tahu hikmah, pasti kita sabar. Antum kalau puasa Ramadan dari pagi sampai malam enggak makan, enggak minum sampai maghrib, Allah kasih begini-begini, sabar kita. Karena kita tahu itu pahalanya apa? Gede. Sabar. Tapi kalau enggak tahu enggak bakal sabar. Subhanallah. Jadi ini makanya kasih tahu supaya dia sabar. Kasih tahu hikmah orang sakit yang bersabar, kasih pahalanya, kasih tahu sama dia sehingga dia bisa bersabar. Mengingatkan agar selalu bersabar dengan mengucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna, itu kalimat istirja. Bila ada yang kena musibah, karena Rasul menganjurkan untuk mengucapkan kalimat tersebut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita kena musibah, ini yang disuruh baca, atau kita memberikan kepada dia supaya mengucapkan kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya untuk mati, cuman karena sekarang udah terbiasa ini kalimat untuk orang meninggal, akhirnya pakainya innalillahi untuk orang meninggal aja. Mana nih fulan kok gak ikut talim? Lagi sakit saat innalillahi wa inna, kaget itu. Emang mati saat gak mati? Sakit, emang itu disuruh. Cuman karena bukan terbiasa, akhirnya
kita nggak pakai itu. Sebenarnya Rasulullah SAW sakit mengucapkan innalillah. Umar bin Khattab pernah lagi duduk, tiba-tiba mati lampu. Rasulullah bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah karena mati lampu saja innalillah? Iya, semua yang tidak kita sukai terjadi itu kita ucapkan apa? Innalillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sendal pulang taklim hilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kayak ini kalau kita ngomong kencengan dikit pasti ditanya sama yang dengar, siapa yang meninggal? Itu pasti apa pertanyaannya apa? Pasti siapa yang meninggal? Padahal ini tidak mesti. Dan ini adalah kata Rasulullah SAW nanti di hadis lain, siapa yang mengucapkan kalimat istirja dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, pasti Allah ganti yang lebih baik. Itu pasti Allah ganti yang lebih baik. Siapa yang mengucapkan kalimat apa? Istirja dengan penuh ikhlas dan penuh sabar, pasti Allah ganti yang lebih baik. Ini merupakan apa? Penjelasan dari Rasulullah SAW. Kemudian jangan lupa ingatkan kepada orang yang sedang sakit itu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai suudzon. Berikan, kasih tahu, harus tetap apa? Positive thinking-nya, husnudzonnya, baik sangkanya harus ada. Jangan berburuk sangka. Sampai Allah katakan, Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah azza wajal. Jangan sampai kalian mati sementara kalian berburuk sangka kepada Allah, tapi berbaik sangkalah kepada Allah. Jadi waktu kita ngelihat orang yang sakit parah begitu, harus yakin Allah ampuni kalian, Allah tinggikan derajat antum, Allah pengen ingin memuliakan antum, Allah kasih supaya dia apa? Kasih supaya dia itu berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon, karena husnudzon ini harus ada. Karena Allah katakan ana inda dzanni 'abdi bi, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, saya ini sesuai dengan dugaan hambaku. Kalau hambaku berbaik sangka, akan diberikan apa? Kebaikan. Ini tentunya luar biasa. Memang saat itu, kata para ulama, atau Ibnu Khaldun yang ahli kedokteran juga itu, pernah bilang bahwa al-wahm nisbudda. Al-wahm nisbudda. Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan adalah nisbudda, setengah penyakit. Ini kita nih kalau jam-jam segini terlalu ketakutan, sakit duluan, cepat sakitnya gitu. Denger bangkis dikit udah gemeter. Ada yang bangkis cocok, wah mudah dong. Kita pas-pas. Hati-hati tuh aluan. Ketakutan, kekhawatiran nisbudda. Itu setengah penyakit. Subhan. Wal itmi'nan dan tenang, tawakal adalah nisbuddawa, setengah obat. Itu apa? Kalau kata dokter juga boleh sekarang, banyakkan penyakit juga karena rasa apa? Was-was, kekhawatiran, imunnya turun, kena cepat. Ini apa kata Al-Imam Ibn Khaldun. Jadi al-waham nisbudda, wal-itmi'nan nisbuddawa, was-sabru dan kesabaran itu adalah mabda'us sifa, pembuka kesembuhan. Jadi sabar itu, nah udah cepat deh ngarang. Ini orang sakit, sabar cepat sembuhnya tuh. Tapi kalau ngamuk melulu, ngeleng apa, ngerutu melulu, yang begini lama nih. Kagak sakit jadi sakit. Kita sakit nih, pusing. Sabar, orang nggak ada yang tahu. Gimana saat kata alhamdulillah. Padahal kita sakit tuh pusing, tapi kita sabar. Sebenarnya itu mulai pembukaan sehat tuh. Cepat tuh sembuh tuh. Tapi kalau ngeluh melulu, padahal baru puyeng dikit, gimana? Aduh, puyeng banget. Udah puyeng banget, padahal puyeng dikit. Ngeluh melulu, ya ini model-model cepat sakit nih modelnya. Ngadu melulu, jangan. Jadi, ketakutan adalah setengah penyakit, ketenangan adalah setengah obat, sabar adalah pembuka kesehatan. Subhanallah, waktu orang sakit, sabar. Isbir, baik sangka kepada Allah, sabar. Ini luar biasa, itu cepat bikin orang sembuh. Bahkan ada yang bilang, bukan kesembuhan dari fisiknya, tapi rasa sakitnya akan hilang ketika dia sabar. Kita lihat nih, ada orang jalan berdua. Dua-duanya jalan kepentok, benjolnya sama. Yang satu sabar, yang satu nggak sabar. Itu rasa yang kalau kita tahu rasanya, yang sabar itu lebih ringan rasanya daripada yang apa? Yang nggak sabar. Jadi sebenarnya kata para ulama, musibah itu bukan dilihat gede apa kecilnya musibah itu, tapi sabar dan tidak sabarnya. Kalau dia sabar, gede jadi kecil.
Tapi kalau enggak sabar, kecil kayak apa? Kayak gede musibahnya. Hilang handphone, kayak hilang mobil. Enggak sabar. Ada yang sabar hilang mobil biasa-biasa aja. Ini hilang handphone, handphonenya mana handphone? Enggak bisa Android. Udah, wah udah deh. Tapi musibahnya kayak gede. Kenapa? Sabar. Jadi sebenarnya yang bikin musibah gede kecil itu bukan apa? Bukan jenis musibahnya, tapi apa? Sabar tidak sabar. Penyakit hebat kalau dia sabar, kelihatannya kecil di depan dia. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhkan supaya dia berhusnudzon kepada Allah dan tumbuhkan biar dia berlaku apa? Sabar tadi. Kemudian tentunya ingatkan kalau ada yang berangan-angan mati karena apa? Karena sakit. Kadang ada orang sudah berobat enggak baik-baik. Ya Allah, mendingan mati aja dah. Daripada hidup susah melulu, ya Allah, hidup susah melulu. Padahal susahnya baru kemarin. Baru 2 minggu yang lalu. Umurnya udah 60. Kan selama ini senang melulu, baru sakit sekian kadang-kadang udah apa? Ya Allah, mendingan mati. Ini tidak boleh. Ingatkan kepada orang yang sakit-sakit parah itu berharap mati, jangan. Lihat kata Rasul sallallahu Rasul berkata kepada Abbas radhiyallahu an yang sedang sakit saat itu, ya am la tatamannal maut, wahai pamanku, jangan engkau berangan-angan mati. Ini Abbas ini pamannya Rasul, tapi beda umurnya itu sedikit. Ada yang bilang beda umurnya 6 tahun, adanya sedikit sekali bedanya. Jadi kalau jalan kayak adik kakak. Bahkan kalau ketemu sahabat ya enggak kenal suka nanya. Ya Abbas, anta akbar am Rasul sallallahu alaihi wasallam? Engkau yang lebih tua, yang lebih gede apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abbas kalau ditanya umurnya sama Rasul, dia jawabnya apa? Kalau ada sahabat nanya, sama Rasul tuaan mana? Karena hampir apa? Hampir sama. Maka Abbas juga bilang, ana akbar minhu wa huwa asan minni. Dia bilang, maaf, ana asannu minhu wa huwa akbar minni. Saya lebih tua dari dia, tapi dia lebih gede dari saya. Saya lebih ana asannu, saya lebih tua dari dia. Umurnya saya lebih tua. Wa huwa akbar minni, tapi kedudukan dia, kemuliaan dia lebih tinggi dari saya. Tuh apa? Dia walaupun ponakan tapi nabi tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas, siapa yang enggak kenal dengan Abbas? Abbas bin Abdul Muttalib. Oh, luar biasa kemuliaan. Anaknya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasul, kemuliaannya tokoh Mekah. Tetap ngomong begitu. Ana asannu minhu wa huwa akbar minni. Enggak berani, enggak bilang, dia bilang, "Iya, dia ponakan saya tuh." Enggak bilang ngomong begitu. Ini warga bukan, saudara bukan, menabi biasa-biasa aja. Enggak ada hormat-hormatnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abbas, dia bilang, "Dia memang lebih muda dari saya lebih tua, tapi dia lebih besar kemuliaan dari saya, lebih besar derajatnya lebih semua," dia bilang. Enggak berani Abbas apa ngomong apa? Sama, walaupun ini walaupun di nabi kan sama juga misalnya ponakan gitu. Dia bilang apa? Ini kadang-kadang orang merasa wah sama nabi biasa aja. Dia kan manusia biasa. Oh, ini hati-hati. Kalimat itu kalimat apa? Kalimat menganggap dirinya mulia, Rasul biasa. Oh, hati-hati, ini berbahaya sekali. Insyaallah kita selalu dijadikan orang-orang yang menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka in kunta muhsinan hai pamanku Abbas, jangan berharap mati. Kalau memang kau baik, orang soleh, fa antu akhir, bahwa diakhirkan umurmu, tazdad ihsanan ila ihsani, kebaikanmu akan bertambah. Kalau memang kau soleh dengan panjang umur, tentunya bertambah apa? Amal, bertambah kemuliaan, bertambah ibadah dan seterusnya. Yaitu khairun lak, dan itu lebih baik untuk wahai pamanku dengan panjang umur. Walaupun misalkan ada yang sudah sakit tidak bisa bergerak, hanya mulutnya saja, astagfirullah, cuma begitu-begitu doang, itu luar biasa. Kalau kita tahu, kalau orang sudah meninggal bisa mengucapkan astagfirullah sekali, itu mau ditukar dengan dunia dan isinya gak bakal mau. Istilahnya bahasa kita, kita ini punya dunia dan isinya, mati. Terus kita minta, ya Allah, kalau engkau izinkan aku hidup sekali saja untuk bisa mengucapkan astagfirullah sekali, saya siap, saya tinggalkan dunia dan isinya untuk menukarkan kalimat apa? Astagfirullah. Itu saat sudah meninggal, istighfar sekali lebih mulia daripada dunia dan cuman karena belum meninggal, kagak pernah istighfar. Karena belum apa? Kalau sudah meninggal, wah itu berharga sekali. Makanya kata Rasul, ya amin,
La tatamannal maut, eh pamanku jangan berharap mati. Seandainya engkau baik, maka tambahan umur itu akan menjadi tambahan amal-amal baikmu, dan itu khairun lak, dan itu lebih baik untukmu. Terus, wa in kunta musian, kalau memang tidak baik, banyak dosa, fa antu akhir, dengan diakhirkan umurmu, fatastaktib min isaatik, maka bisa bertobat dengan dari dosa-dosanya, dengan kita istighfar, dengan bertobat kepada Allah selesai. Seandainya ini orang ahli maksiat, lalu dia belum mati-mati, bisa bilang astagfirullah, astagfirullah, oh tambah luar biasa. Istighfarnya itu boleh jadi menghapuskan apa? Dosa-dosa yang banyak tadi. Jadi enggak ada buruknya, walaupun enggak bisa ngapa-ngapain, cuman apa? Cuman ngucapin doang itu. Subhanallah. Itu lebih baik untukmu. Fala tatamannal maut. Sekali lagi, jangan berangan-angan mati. Jadi dengan adanya umur panjang, walaupun sakit, tetap itu akan bermanfaat. Kalau baik akan bertambah kebaikannya, kalau buruk akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Tapi dijenguk, ditengokin, banyakin istighfar, disuruh. Tapi kalau dia nggak dijenguk, didatangi sama orang yang tidak ngerti, nggak nyuruh istighfar, nggak beristighfar, ini sayang sekali. Makanya subhanallah, punya teman-teman, punya sahabat orang-orang soleh luar biasa. Apalagi pas mau meninggal, kalau yang datengin orang soleh tadi, diingetin tentang sabar, diingetin disuruh istighfar, diingetin disuruh husnudzon. Akan kalau dia mau meninggal, ditemenin untuk mentalkinkan kalimat apa? La ilaha alangkah musibahnya kalau kita muslim, muslimah, temennya enggak orang-orang baik, pas sakit yang jenguk, cuma ngeliatin, dilihatin, kasihan dulu, enggak ada apa? Ngikutin sunnah, akhirnya kita enggak bisa berbuat apa. Apalagi pas mau meninggal, yang nemenin dia selesai, enggak ada yang nemenin kita untuk mengucapkan apa? Talqin. Padahal Rasulullah bilang lakinu mautakum bila ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanallah. Insyaallah Allah jadikan sahabat-sahabat kita menjadi sahabat-sahabat yang saleh, sehingga Allah temankan, Allah jadikan mereka pendamping kita sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kebiasaan Nabi kalau jenguk orang sakit berdiri di sisi kepalanya. Bukan di kaki, tapi di bagian apa? Kepala bagian kanan sini atau kirinya. Berkata Anas bin Malik, ketika seorang pemuda Yahudi sakit, Rasul menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si. Lalu Rasulullah SAW duduk di dekat kepalanya. Dia duduk di sisi kepalanya. Duduk sebelah sini dekat. Ini Yahudi. Ada yang bilang yang meludahi Nabi. Tapi sebenarnya banyak kan cerita ini pemuda Yahudi yang suka ikut Nabi. Jadi Nabi di mana aja dia duduk, tapi enggak jauh, enggak di majelis, duduk di luar. Dengerin Nabi, dia demen sama Rasul. Kenapa? Akhlaknya Rasul luar biasa. Dia enggak ngikut Nabi, dia belum Islam. Cuman paling suka sama si akhlak Rasulullah, dengan sikap Rasulullah paling demen. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW mau minum. Ada yang riwayat mau berwudu, mau perlu air. Rasulullah bilang, "Saya ingin minta diambilkan air." Tiba-tiba sahabat mau berdiri, si Yahudi udah balik. Udah bawain apa? Bawain air. Oh, si Yahudi ini cinta banget sama Rasulullah. Tapi belum beriman. Sekali waktu Rasulullah ngeliat di majelisnya, di luar-luar kok gak ada si Yahudi. Ditanya, kemana si Yahudi? Sakit ya Rasulullah. Rasulullah langsung datang ke rumahnya. Pas ngeliat bener, dia sedang berbaring. Akhirnya Rasulullah masuk. Faqa'ada inda ra'si. Rasul pun duduk di sebelah kaki, di sebelah kepalanya. Duduk dekat kepalanya. Faqala lahu aslim. Masuk Islam. Ucapin syahadat. Kul. Ucapkan. Apa? Syahadat. Sementara. Apa? Fanadhara ila abihi wa huwa inda ra'si. Sementara si anak tadi waktu dibilang Nabi sebelah kanannya. Masuklah Islam. Ucapkan dua kalimat syahadat. Si anak ini enggak langsung ucapin Islam, enggak ucapin syahadat, tapi ngelihat ke ayahnya. Ayahnya di sebelah kirinya, dekat kepalanya juga. Faqala lahu abu. Maka saat anaknya ngelihat begini, bapaknya ngerti. Seakan-akan nih anak minta izin, boleh enggak saya ngikutin apa? Nabi. Apa dia bilang? Ati Abul Qasim. Ikutin Abul Qasim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Yahudi kalau manggil Nabi Abul Qasim. Nggak mau manggil Rasul, nggak mau manggil Abdullah, tapi manggilnya Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Fa aslam,
maka si pemuda ini mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam riwayat la ilaha illallah. Ada yang bilang asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tapi riwayat ada yang enggak pakai syahadat kepada Nabi, hanya bilang la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia sebenarnya udah percaya nih Nabi nih apa? Bukan manusia biasa nih. Makanya dia cinta sama Rasul. Dia tahu setiap Rasul duduk dia ikuti. Cuman melafadzkannya itu belum. Tinggal apa? La ilaha illallahnya doang. Syahadatnya apa? Syahadat tentang Rasul udah percaya dia. Kenapa? Ini Nabi nih. Ini orang Nabi. Cuman belum mengucapkan apa? La ilaha illallah. Makanya dalam riwayat dia hanya mengucapkan la ilaha illallah. Enggak pakai Muhammad Rasulullah. Karena dia sudah apa? Sudah yakin, sudah percaya. Makanya cukup Nabi sampai situ diberhentiin. Ada yang bilang riwayat lain enggak, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada riwayat yang lain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Intinya dia masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Dalam riwayat Rasulullah keluar meninggal tuh orang. Si Yahudi ini meninggal. Jadi setelah mengucapkan syahadat enggak lama meninggal. Maka Nabi keluar dari rumahnya sambil berkata alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebab aku dari api nerakanya Allah. Sebab Rasul, dia selamat. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia sebab aku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan apa? Menunjukkan bahwa begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Menjenguk orang sakit, Rasulullah berdiri di atau duduk di sebelah kepalanya, bagian kepala, bukan di kaki. Ini di bagian kepala. Yang kedua, Rasulullah SAW kalau ngelihat orang ini memang sudah apa? Sudah dekat, sudah ngelihat nih orang percaya, cuman belum melafadzkan Nabi ngajak. Tapi ini bukan untuk kita datang ke rumah sakit Kristen lalu kita syahadatin, syahadat. Enggak bisa. Enggak boleh. Maaf, itu dilakukan sama orang non-Islam. Dia datengin rumah sakit, orang tadi disuruh apa? Mengucapkan kalimat supaya masuk ke agama dia. Ini tidak boleh, ini bukan ajaran Rasul. Enggak boleh. Tapi kalau di Islam, boleh. Ini orang kafir. Tapi kalau ada teman kita, udah demen banget sama puasa Ramadan, diikut puasa. Kalau belajar sholawat, demen banget. Tapi belum Islam. Mau mati, ajakin tuh. Ajak untuk dia apa? Syahadat. Ini sayang, selamatin dia. Ini orang udah cinta sama Islam, demen banget. Bahkan kalau ngomong, ngobrol, teman. Kalau ngobrol, saya demen sama Islam. Kok masuk Islam? Oh, belum waktunya, belum. Nah, itu suka ada yang begitu-begitu tuh. Mau meninggal, ajak, rayu dia untuk mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Rasulullah SAW. Itu, ini bukan dipraktekin. Tiba-tiba pergi ke rumah sakit, main apa? Karolus. Disuruh mas syahadat. Ini gak ada. Ini Yahudi emang sudah ada apa? Muyul. Sudah ada kecenderungan ke Islam awalnya. Makanya diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terakhir, bahwa di sini boleh kita ngomong dengan sebab saya. Ada sebab. Memang yang ngasih hidayah siapa? Allah. Tapi yang bikin sebab dia dapat hidayah, Nabi Muhammad. Ini menunjukkan boleh. Kita ngomong, alhamdulillah, antum kemarin sakit, iya sekarang sehat. Alhamdulillah sehat, gara-gara minum panadol. Boleh. Wah, inti musyrik. Panadol nyembuhin inti. Enggak. Maksudnya, dengan sebab saya minum panadol, Allah apa siapa? Sembuh. Karena dia tahu yang nyembuhin adalah Allah, tapi sebab itu gak musyrik kalau nyebutin apa? Sebab, ini kadang-kadang sedikit-sedikit musyrik. Antum sampai di sini, alhamdulillah saat sebab ada motor. Musyrik inti kesini karena Allah, yang nyampein Allah. Iya bener, tapi gara-gara apa? Wasilah itu boleh disebutin dan itu tidak menyebabkan jadi apa? Musyrik. Ini kadang-kadang orang gampang banget musyrikin. Bahkan saya pernah ditanya, saat katanya kalau kita bangun tahajud karena jam beker itu musyrik. Maksud gimana? Misalnya kita mau tidur nih, setel jamnya 3:30. Terus kita tidur, musyrik tuh. Kenapa? Karena hatinya mengandalkan apa? Ke handphone. Mestinya ngandelin kepada Allah. Wah, ini mah berat banget ini kalimat apa? Maksudnya ini, ya Allah, kita ngandelin kepada Allah, ini wasilah boleh. Jadi wasilah itu tidak apa? Alhamdulillah, gara-gara beker tadi saya bisa bangun. Gak apa-apa itu. Yang penting dia meyakini bukan si jam beker itu yang ngasih apa? Hidayah dia bisa sholat, ngebangunin dia. Enggak, wasilah. Nabi bilang begitu. Alhamdulillahilladzi anqadahu bi.
segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebab aku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang salah kalau saya bilang alhamdulillah berkat saya didapat hidayah dari Allah. Boleh. Saya ajak, saya rayu dia ngaji dan alhamdulillah sekarang jadi ini bukan sesuatu yang bertentangan. Yang terakhir ini meletakkan tangan. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau meletakkan tangannya di atas dahi yaitu Sa'ad radhiyallahu an, kemudian mengusapnya di atas kepala dan perutnya seraya mendoakan ya Allah sembuhkanlah dia. Artinya pegang ini. Dipegang. Pegang apa? Apa dahi apa? Kening ya. Apa kaltoh di sebelah sini terus juga di dadanya. Kita lihat mungkin sering ulama setelah megang terus dipegang dadanya dibacain Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan. Boleh. Ustaz, ana bukan ustaz. Kalau kayak begitu kayak belagu. Bukan, emang itu sunnah. Jadi kita walaupun kita jangan meremehkan. Maaf, kita sakit. Ada orang yang bukan orang alim, tapi kita tahu ini orang soleh, orang muslim biasa, bukan orang ulama. Jangan diremehkan. Enggak usah megang kepala deh. Lu siapa sih udah deh? Gua tahu lu nah, gua tahu lu ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang Allah bilang, di dalam penjelasan para ulama, Allah yang menjadikan sakit, penyakit itu datangnya dari Allah. Dan sembuhnya pun datangnya dari Allah. Tapi engkau tidak tahu dari sebab mana, di tangan siapa, dari mana engkau dapatkan kesembuhan. Tapi sudah dikasih itu. Ketika kita sakit, datang ke dokter Biki. Enggak sembuh. Jangan berhenti, datang ke dokter Ali misalkan. Enggak sembuh. Dokter ke Usman, ternyata sembuhnya di Usman. Bukan berarti obatnya beda, ahli enggak. Enggak, Allah emang lewat apa? Di situ kita dikasih kesembuhan. Besok sakit, lewat sini enggak sembuh. Lewat sini, di sini sembuh. Begitulah Allah kasih. Penyakit sudah dikasih, tapi engkau tidak tahu diletakkan di mana. Makanya lah disuruh kita apa? Nyari. Suruh nyari. Enggak dijadikan satu. Nah itu subhanallah, itu harus kita cari. Kata para ulama, mencari obat ketika sakit itu adalah ibadah. Jadi jangan antum bilang percuma nih datang ke dokter Vicky nggak baik. Tuh kata-kata percuma salah tuh. Sebenarnya itu adalah ibadah ketika kau datang ikhtiar itu ibadah. Jadi jangan dikatakan apa percuma. Ini kalimat yang kadang-kadang apa percuma nih datang nggak baik. Nggak ada kata percuma ketika kita ingin apa mencari kesembuhan karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa berobat. Ini subhanallah. Nah inilah yang diajarkan. Pegang. Boleh jadi ini orang nggak alim. Tapi ketika diberdoa dengan ikhlas untuk kita, jadi. Mungkin kalau kita lihat ulama-ulama, ulama-ulama besar, sakit. Datang anak kecil aja dah. Doa. Minta doa. Datang muridnya, kita siapa? Minta doa dari kita, dari muridnya. Kenapa? Dia nggak lihat. Karena doa ini boleh jadi. Dengan ikhlasnya dia, dengan cintanya dia, jadi apa? Cepat diterima oleh Allah. Jadi, insya Allah Allah kasih sehat semuanya. Tapi kalau sedang sakit, siapapun yang kita datang, dia datang kepada kita, minta doa. Jangan nunggu, ini mah gak usah didoain ini, minta doa ini aman, ini ustaz, nah ini ustaz, ini boleh minta doa. Jangan, semua yang datang, doain saya. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan ustaz, kita tidak tahu ucapannya mana yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya, peninggi derajatnya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di 2 pekan lagi. Masih 2 pembahasan tentang sakit, yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Ini kan adab. Nanti ada keistimewaan apa sih pahalanya yang Allah berikan kepada orang yang menjenguk orang sakit berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, apa sikap orang yang sakit? Ini baru sikap orang yang apa? Menjenguk. Jadi ada 2 lagi. Jadi insya Allah Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan masih Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk kita terus mempelajari syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa kafarah majelis, kalau ada yang bertanya beri tutup. Ya, iya, yang kita jenguk lebih tua dari kita. Nah ini tentunya jangan kita pegang ulama, kita pegang begini was. Tapi ada ulama-ulama yang tawadhu, tangan, pegang, bacain doa. Tangan kita ditaruh di mana? Di dada dia, suruh baca,
dia ngerti. Kalau orang-orang alim kadang-kadang cuman enggak, Ustaz, aduh saya jenguk Ustaz enggak begitu. Kalau kadang-kadang kita jenguknya rame-rame. Kalau satu-satu kan ribet taruh satu begitu. Tapi kalau sendiri biasanya dipegang tangan kita taruh. Baca doa. Baca doa apa? Udah doa apa ya? Fatihah, kalau perlu Fatihah cukup. Kalau enggak bisa bahasa Arab cukup apa? Bahasa Indonesia. Dengan apa kita baca? Mereka suka dia ditaruh. Mereka yang nyuruh karena dia tahu ini bakal risih, dia malu untuk apa? Ditaruh. Mungkin pernah ngerasin seperti itu banyak. Dan itu ada. Mereka yang pegang tangan dituntut ditaruh. Bacaan doa. Kita kadang malu, enggak. Jangan enggak mau, baca aja apa yang kita. Karena dia tahu, boleh jadi dengan keikhlasan, dengan kecintaan si murid ini bisa apa? Doa lain. Doa yang dipanjatkan dengan hati yang bersih itu beda. Ini ada apal panjang doanya, doa syifa panjang. Yang ini doanya enggak bisa. Cuman hatinya enggak ikhlas. Cintanya setengah-setengah kepada orang yang didoakan. Dengan orang yang enggak punya doa tapi hatinya bersih, cintanya luar biasa, boleh jadi ini yang lebih apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu tuh yang jenguk mana yang lebih apa? Ada yang jenguk karena enggak enak. Ada yang jenguk karena merasa utang budi. Tapi ada yang jenguk karena ikhlas, karena cinta sama ini yang luar biasa. Kalau itu doanya cepat. Nah, jadi kalau enggak disuruh gitu jangan. Kalau yang apa? Tua. Begitu juga tentunya untuk yang bukan mahram. Sahib perempuan sakit menjini aja haram. Hati-hati jangan. Jadi kalau haram mah enggak usah, cukup doa aja dari apa? Nah, ini tentunya harus diperhatikan aja, tidak boleh melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu luar biasa. Nanti kalau kita bahas tentang hadis itu, hadis Rabbana atina kita baca dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak penyakit yang enggak bisa sembuh kecuali dengan kalimat Rabbana atina. Aisyah bilang, "Aktsar ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalimat yang paling banyak diucapkan Nabi kalimat Rabbana atina. Fitunya. Anas bin Malik pernah cerita, saya pernah lihat ada beberapa orang datang ke Rasulullah minta obat, minta didoain dari penyakitnya. Nabi membaca Rabbana atina fiddunya hasanah. Anas bin Malik sendiri, saya kalau ada orang datang dari Basrah datang ke saya minta doa sembuh, saya bacakan Rabbana atina. Datang dari Kufah datang ke saya minta doa, saya baca Rabbana atina fiddunya hasanah. Tapi zaman dulu cukup begitu mantap. Kalau kita datang ke Banten ada ulama Rabbana atina, ya Rabbana atina doang. Saya datang dari Jakarta macet-macet ke sini diminta doa ditiban apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pulang insyaallah. Ya Rabbana atina doang. Itu karena kita tidak ngerti Rabbana atina itu luar biasa. Ini kalau kita enggak bisa cukup itu Rabbana atina. Itu adalah doa yang luar biasa. Nah, ini tentunya sekali lagi jangan karena doa akhir kita tidak mau mendoakan orang lain karena tidak bisa, menganggap diri tidak bisa, padahal semua kita bisa. Siapa yang tidak bisa dengar Rabbana atina fid dunya hasanah? Siapa yang enggak bisa? Allahumma syfi, ya Allah sembuhkan, ya Allah angkat penyakitnya, ganti penyakitnya dengan kemuliaan, hapuskan dosanya dengan bahasa kita. Siapa yang enggak bisa? Semuanya bisa. Al-Fatihah, selesai. Kalau enggak bisa juga ngomong gemeter, ini kebetulan yang punya ulama udah bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah aja. Bahkan kata ulama kalau enggak bisa baca kulhu al-falak annas. Saat ini ilmu tajwid ini tinggi, takut salah, sebentar disalahin lagi. Ayo udah baca Rabbana atina. Saat takut salah baca kalimat itu udah, ya Allah berikan kesembuhan. Fatihah, selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikan kesembuhan untuk. Selesai. Enggak ada yang enggak bisa mendoakan orang yang sakit. Cuman ada yang mau atau tidak mau. Orang yang pintar tidak akan pernah menyalahkan orang yang mendoakan untuk dirinya walaupun dengan kalimat yang sangat apa? Sederhana. Orang yang pintar. Inilah insyaallah Allah jadikan kita semua orang-orang yang alim. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Jadi masih ada dua bab ya. Tapi dua bab ini saya jadikan satu. Jadikan satu karena kemuliaan orang-orang yang sakit, apa yang kemuliaan orang-orang yang menjenguk orang sakit dan sikap orang yang sakit. Sikap orang sakit itu bagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang pasrah. Ini enggak berobat, kalau memang Allah disembuhin sembuh, kalau enggak di mana dah. Ya ini benar enggak sih kayak begitu? Ya apa? Ini tentunya harus apa? Kita tahu. Terus bagaimana kalau kita berobat? Berobatnya harusnya kayak gimana? Boleh enggak harus berobat dengan dokter doang atau boleh selain dokter? Boleh enggak berobat pakai
keris, keris apa? Dipeper-peperin keris. Nah, itu ada yang model-model obatnya. Nah, ini tentunya boleh nggak berobat dengan najis? Dengan najis, karena ada juga yang penyakit bengek, minum apa? Air seni. Nah, ini begini, bagaimana ini hukum nangke begitu-begitu? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana tarafna.